punya momen atas teman, lihat nih telurnya bergerak-gerak. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video minicraft kali ini aku bakal cobain, yaitu review mod fosil dan arkeologi teman-teman. Oke, nah sekarang di sini aku bakal jelasin nanti bagaimana cara buatnya dan bagaimana kalian cara buat di survivalnya. Oke teman-teman, nah dan kita langsung aja ke videonya. Oke, nah sekarang kita F5 dulu. Oke teman-teman, kita sekarang mau beternak apa ya, kita coba ternak di apa ya, Triceratops ya. Oke, atau kita beternak T-Rex aja. Oke, nah sekarang bagaimana caranya ya teman, kalian ke inventory, misalkan kalian bermain survival, yang pasti kalian memerlukan yang sangat banyak ya, kita coba ini banyak. Nah terus kita perlu ini kaktus green, kalian bisa cari di, bisa kalian cari di ya di gurun pasir ya, bisa kalian temukan nanti. Nah terus kita perlu juga air, perlu air. Terus kita perlu glass ya teman, nggak terlalu banyak juga sih, tapi kita bikin aja deh, nggak apa-apa buat simpanan teman-teman. Oke, dan kita juga punya workbench. Oke, nah sekarang kita buka crafty table-nya, kita buka ya. Nah terus kita taruh sini. Nah terus kalian taruh di sini lagi teman, taruh sini lagi. Nah setelah itu kalian perlu iron, airnya nggak banyak teman, cuma 3 aja ya. Oke, kita taruh dulu. Taruh gini dan gini, terus kita air dan sini. Gak bisa, oke. Kalau kalian gak bisa, kalian pakai ini ya, nih yang ini. Aku lupa letaknya tuh di mana teman-teman. Ini bulatnya yang ini, man. Nah ini. Ini mungkin agak sulit ditemukannya karena itu loh, teman. Ini sini, di sini, oh sini ya. Aduh, mencek gue teman-teman aku. Nah terus ini ya kan, nah iya ah susah betul teman-teman. Nah ya teman, sini kita perlu coulter pet ya teman, buat ini ya teman. Nah udah, kalau sudah kalian perlu ini ya teman. Nah kalian perlu ini ya teman, yang ini satu dan ini juga, ini juga satu ya teman. Oke maaf ya teman, ah aku mencegok teman-teman. Gak enak banget teman. Oke kita buat kayak gini ya. Nah terus kita ambil. Oke, nah sudah. Sekarang jika kalian nanti bermain survival, menemukan apa ataupun bunuh hewan dapat fosil. Fosil bisa dapat ditemukan banyak sih ya. Aku pakai coba kostum dulu ya, kostum fosil. Kostum fosil bentar teman. Oke. Ya, terus kakinya sini, kepalanya, dan kepalanya bisa pakai enggak? Jadi gini. Oke, mantap banget teman. Nih, ada topeng kayak gini ya. Oh, keren banget teman-teman, lihat ya. Nah, terus gimana caranya? Oke. Di sini kita mau ngambil apa, teman? Mau kita coba cari T-Rex ya, ada enggak ya T-Rex ya? Kita coba farming T-Rex, teman-teman. Kita farming T-Rex, teman-teman. Oke, T-Rex ada nggak ya? T-Rex. Oh, gimana sih T-Rex gitu ya, T-Rex. Oke, nggak ada. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau gitu Triceratops aja ya. Kita manen Triceratops aja, teman. Nah, di sini kita perlu banyak ya, teman, buat nemuin bahannya. Nah, kalau sudah kalian perlu ini juga, teman. Ini susah juga ya. Biogo ini buat dapat dari sana. Nah, sekarang kita di analyzer, kita taruh dan juga culture pad. Nah sekarang kalian ke analyzer, terus kalian analisis. Ini membutuhkan waktu ya teman, kalian harus nunggu aja. Nah selagi kalian nunggu, kita coba-coba review dulu ya. Kita coba review apa nih, ada pedang ya, ada pedang. Fisiknya ya biasa aja ya, nggak usah di review teman-teman.
Oke, nah dan juga ada apa teman-teman? Mantep kali ya. Oke, ini kurang lebih ini seperti ya dalamnya. Oke, ada senjata lain teman. Oke, ada ini. Oh, ini busur ya teman. Dan juga ada kostumnya, mantep banget teman-teman. Wow, keren teman-teman. Coba kita pakai ya teman-teman. Ini gimana busurnya? Ini bisa dipakai nggak ya? Broken helmet nggak bisa. Oke, kita coba pasang broken. Mantap teman-teman, mantap. Keren teman-teman, keren banget, keren. Nah, oke, sekarang kita coba ini. Nah, ya kan misalkan ini busur ya. Mantap teman-teman, memberikan efek lightning teman-teman. Lihat ya, kita coba build dekat-dekat. Enggak ada. Waduh, mantap teman-teman. Dan ini pun kalian dapatkan kembali teman. Gak bisa. Oke, kita pullin terus kita lempar teman-teman. Nggak ada teman-teman, aku nggak ada kok. Coba lagi ya, sini 1 2 3. Wow, mantep banget teman-teman. Ini ancient sword ya, ancient kita gitu. Aku nih aquatic scarf game bukan. Kalau ini magicon nggak tahu juga. Ini terus kami nggak tahu juga teman. Oke, nggak tahu ya, nggak apa-apa, kita skip aja dulu. Nah, kalau ini apa teman? Ini gunanya diamond javelin. Coba kita bui lagi, ada nggak epic? Oke, nggak ada efeknya say. Oke, nggak ada apa-apa teman, nggak ada efeknya yang seperti yang kayak tadi, nggak ada. Nah, sekarang kita lihat coba apa udah jadi. Oke, nah di sini kita perlu dapat ini. Nah, kita dapat triceratops DNA. Oke, nah untuk mendapatkan ini biogo ini sangat lama ya teman, nggak cepat banget ya. Jadi kalian perlu mining terus dan nemuin bunuh hewan terus gitu ya teman. Oke, nah sekarang kita coba ya. Kita taruh sini. Nah, terus kita taruh ini. Nah, terus kita tunggu lagi. Lagi nunggu kita bakal coba lagi, review lagi. Nanti kalau kelamaan aku bakal skip ya, teman-teman, biar kalian bisa lihat telurnya kayak gini. Nah, oke, ini ada diamond ya. Bukan diamond sih. Ini amber ore ya. Amber ore, aku nggak tahu ini gunanya gimana. Mungkin nanti kalian bisa nanti coba ya, teman-teman. Ini juga ada pas ya, pas yang baru-barunya aku nggak tahu juga sih, banyak-banyak banget yang baru teman, sangat banyak yang baru ya. Oke, dan pohonnya pun ada pohon yang baru teman-teman. Apakah ini dimensi yang berlain nanti atau kayak gimana, aku nggak tahu juga sih karena baru download ya teman-teman, jadi nggak tahu ya. Oke, ini ada pas ya, ini mungkin pas ya, mirip pas. Oke, benar pas sih. Oke, nah kalau kelamaan nanti bakal terus kayak gini ya teman-teman, kita coba tengok ya. Oke, belum ya, di mana? Oke, lama banget tuh ya, man. Oke, aku bakal skip. Nah, oke ya teman-teman, karena sudah aku skip, sekarang kita coba tengok ya apa udah jadi, kita build. Nah, ya kan sudah jadi, kan ini dia. Triceratops egg ya, teman. Oke, nah sekarang kita taruh sini dulu bentar. Ini kayaknya bisa dianalisis ya, teman-teman. Oke, kita coba analisis bisa nggak ya? Bentar, kita coba analisis dulu. Nah, kita coba ini analisis bisa enggak? Bisa enggak? Oke, nggak bisa ya, nggak apa. Oke, nah sekarang kita coba kurungin dulu ya, biar kita kurung ya. Oke, kurungin, nggak apa, aku pakai ini aja ya kan. Tapi aku nggak pakai yang lain dulu, aku pakai ini aja dulu buat ngurunginnya. Maaf ya, jelek banget teman-teman kalau kita pakai ini ya. Nah, mungkin dah segini aja dah. Oke, kita segini aja dulu. Nah, oke ya, kita gini. Nah, ini buat sih cukup. Nah, sekarang kita taruh telurnya di sini. Ini triceratops bukan? Oke, ini malah trinosaurus teman aku anu ya. Enggak apa-apa. Nah, di sini oh, tadi mana ya? Telur ini dia nih. Ini triceratops teman-teman. Oke. Triceratops ini makannya cuma pakai seed aja ya, teman. Jadi kalian kalau mau makan ininya kalian pakai seed ini aja, teman. Jadi enggak repot kalian kalau mau meliharanya, enggak susah gitu loh man ya. Oke, aku lupa seed di mana. Nih ya, pakai ini aja teman. Nah, pakai seed ya. Nah, kalau kalian mau patrinos ini T-Rex, apa bilangnya T-Rex aja ya. Oke, kalian bakal susah kayak gini. Coba kita keluarin ya T-Rex-nya ya, kita build. Nah, ini T-Rex besar-besar hancur kan. Oke, nah kita coba yang udah jadi ya teman, udah jadi besar gitu. Kita coba dari anaknya, kita build anaknya. Oh, ini T-Rex yang gede. Waduh, ini yang gede ya kan T-Rex-nya ya. Nah, aku tadi mau yang kecil loh, bukan yang gede. Gak bisa ya kecilnya ya teman. Ini yang besar ya teman. Oke ya,
Kalau track gajinya gitu sih. Nah, kita coba yang anak kecilnya ada gak ya? Oke, kita coba Triceratops ya. Triceratops tadi di sini bukan ya? Kita tengok ya, karena lagi nunggu juga, nunggu mereka besar. Triceratops ini belum gak? Ini Triceratops ya kan? Nah, kalau ini bisa gak anaknya? Oke, ini Triceratops ya. Ini makannya cuma makan rumput ini ya teman. Jadi kalian sangat mudah dalam battlenya. Wow, dia battle teman. Wah, battle. Ya iyalah kalah dia teman-teman. Oke, kalau kalian mau farming harus benar ya teman. Hati-hati ya, kalau ini bisa pecah nanti aku skip lagi dulu biar kalian bisa lihat anaknya teman. Ini nunggu palingan cuma berapa menit gitu loh. Oke, kita skip ya. Nah teman-teman, ini telurnya mau menetas teman. Lihat nih, telurnya bergerak-gerak teman-teman. Nih, ini dan bayi T-Rex sudah lahir teman. Waduh, bayi T-Rex udah lahir teman. Lihat nih, bayi T-Rex. Keren banget teman-teman. Ini bayi T-Rex teman-teman. Oke, mantap kali. Jadi kalau kalian mau melihara. Oke. Dan juga ini sudah lahir Triceratops teman. Waduh, keren. Ini makannya cuma itu teman. Pakai seed ya nih. Aku buktikan pakai seed ya. Cuma pakai seed ya teman. Nih pakai seed ya. Coba kita build ya. Kita build. Nah, nanti bakal ada build. Nah. Triceratops full ya. Kalau ini makannya daging ya, karena ini adalah pemakan karnivora, pemakan daging teman-teman. Ini aja ya, coba ya. Kita coba ya, aku sih belum tapi tahu ya. Ini. Oke, gimana chat? Waduh, maaf. Ini nggak bisa teman. Apa ini makanannya domba teman? Domba besar? Apakah bisa ya? Kita coba domba besar ya. Oke, bukan gas, tapi domba teman-teman. Dombanya di mana? Oke, aku lupa domba. Nah ini dia domba set. Oke, ngapain diputar-putar nih? Ngapain? Muter-muter ngapain? Wow, langsung dimakannya. Ini buat yang dinosaur besar ya teman, bukan yang kecil ya. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Aku reviewnya cuma nggak pakai lama ya, cuma segini aja. Jadi bagi kalian yang mau coba silahkan download ya. Semoga kalian bisa juga ya. Oke, sampai jumpa di episode. Bye-bye.